Kembali lagi di sini bersama Jabrik Canda. Oke, kita akan menjelajah map busi terbaru lagi ya. Dan ini ya map jalur kontainer ya. Nah, seperti ini. Di sini jalannya ini kita lewati kontainer ya. Nah, bisa kalian sendiri. Terus awas ya, hati-hati. Di sini nggak ada palang pembatas ya. Bagian kiri dan juga kanan. Jadi buat kalian yang mau coba hati-hati ya. Karena kalau sudah jatuh itu pasti nyebur ya ke laut sini. Lalu kita belok. Waduh, ini trafiknya ngerayap begini banyak. Ini gimana nih beloknya? Ngantri ya. Waduh, nggak dapat ya. Kita mundur dulu. Ini jalannya terlalu ini ya, patah untuk kontainer sendiri. Jadi nggak dibikin agak sedikit belok gitu ya. Jadi agak susah kalau trafiknya padat begini ya. Oke, kita hati-hati aja lewat ini. Gak usah terlalu kenceng ya. Yang penting kita sampai di tempat tujuan. Oke, jadi biar lambat atau selamat ya. Nah, sini kita belok ke kanan. Oh, hati-hati. Yuk. Waduh, ini trafiknya benar-benar ganas ya. Aduh, saya mau belok langsung aja dihajar ya. Mau nggak mau kita harus hajar juga nah. Biarnya dia terguling ya. Gak mau ngalah sih. Orang udah berhenti juga masih di tabrak aja trafiknya. Menantang sekali ya. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba ini mod kontainer ya disebutnya. Jadi nanti kalian cek aja langsung. Nah, dia jadi tabrak lagi. Aduh, bener-bener trafiknya. Nggak mau pelan-pelan ya dia. Nah, kayak gini dong, harusnya pelan-pelan. Nah, gitu. Oke, awas, hati-hati. Oke, aman. Langsung kita gas lagi. Untuk link mapnya langsung aja ya. Cek link yang saya sudah sediakan di bawahnya ya. Ini gratis ya, kalian tinggal download lalu kalian coba sendiri ya. Seperti apa keseruannya menggunakan map jalan kontainer ini. Oke. Untuk teman-teman ya yang belum tahu bagaimana cara memasang mod map busit versi 3.7.1 nya, langsung aja ya cek link yang saya sudah sediakan juga di bawahnya ya. Sebelumnya tuh saya pernah buat ya video tutorial bagaimana cara memasang mod map busit atau mod peta busit ya. Jadi nanti kalian tinggal simak aja ya. Untuk kalian yang belum tahu dan juga belum paham ya. Untuk kalian yang sudah paham sih ya sudah pasti berhasil ya untuk memasang mapnya sendiri. Oke, awas hati-hati. Ini trafiknya benar-benar ramai di sini. Harusnya di sini di setting ini ya, di setting rendah untuk trafiknya, jadi biar nggak terlalu banyak. Karena beloknya susah di sini. Guys, awas hati-hati. Aduh, mundur dikit. Kita mundur. Dah lu malah ngejeblos lagi. Waduh. Susah dah, udah enggak bisa jalan ya. Oke ya, sekian dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa dukungannya di like. Subscribe ya, di like, komen juga, ditunggu nanti untuk updatean ya video-video terbaru dari saya lagi ya, grup ini busnya nggak bisa lanjut ya, jadi saya sudahi videonya sampai di sini. Oke, terima kasih.